Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya konten Wonder Sleep Cikarang. Dengan saya Yudi Permana. Saat ini kita mau ada buat video gerebek rumah Point Residen Cikarang. Perumahan yang lagi booming-boomingnya, terbaik di kelasnya untuk kelas subsidi. Untuk lebih lanjutnya, sebelum kita menyaksikan video ini, tekan tombol like and subscribe ya, untuk teman-teman biar bisa mendapatkan informasi-informasi seputaran perumahan Point Residen Cikarang. Ya, kali ini kita mulai masuk ke ruangan awal. Untuk perumahan Point Residen sendiri, di sini kita menggunakan pintu double wood, yaitu pakai triplex tapi dengan ketebalan triplex 3 mili, jadi dia lebih besar, lebih tebal. Itu handle pintu kita menggunakan pakai pintu yang lumayan elegan isinya, dan jendela kusen kita menggunakan aluminium. Nah, di sini kita sangat terlihat elegan ya untuk di kelas subsidi dengan sistem jendela pintu ada dua. Dan tidak ditemukan di rumah subsidi subsidi lainnya. Di sini kita pakai tipe 3060. 3060 itu tersedia kamar tidur ada dua. Kamar tidur utama ada di sini. Kamar tidur utama kita di sini 3 meter, lebar 3 meter, panjang 2,5 meter. 3 meter kali 2,5 meter ukuran kalau kasur rumah sakit sudah tak muat di sini. Nah, di sebelah kita di sini ada kamar tidur anak. Ya, kamar tidur anak di sini kita lebar 3 meter, panjang 2,1 meter. Dia lebih kecil dari kamar tidur utama. Di depan kamar tidur anak, di depannya, di sini kita ada kamar mandi. Kamar mandi bisa kita lihat nih kamar mandinya, oke? Okay. Ya, kamar mandi di sini kita sudah dilengkapi dengan dinding keramik ya, jadi kelihatan bersih dan elegan. Untuk ruangan di belakang, kita tersedia luas tanah 1,5 meter, lebar 6 meter, dengan tinggi tembok 1,20 meter. Jadi untuk para konsumen Point Residen ya, jika ingin menambahkan atau bebas terserah keinginannya seperti apa, atau mau dibuat ruang terbuka hijau atau mau dibuat jadi dapur, itu terserah selera masing-masing. Nah, di sini tetap kita menggunakan semua kusen ya. Jika kusen kita pakai aluminium, itu tetap berdua kali. Semua kali kita menggunakan keramik 40x40. Biasanya kalau di rumah-rumah lain itu pakai keramik 30x30, kita pakai keramik 40x40. Dan di sini terpasang rapi, keramiknya tidak seperti kuburan. Untuk plafonnya kita yang di atas, kita di sini kita menggunakan gipsum
pakai GRC. Sekali lagi bukan GRC, apalagi flip flag. Kita di sini pakai gitu, jadi kelihatan lebih mewah. Di sini sama untuk ruang kamar tidur anak, semua kita akan menggunakan gitu. Berapa rumah dari presiden? Ya, itu untuk hubungannya ke rumah presiden dengan akses kita dan stasiun Cikarang cukup. Demikianlah berapa rumah presiden sekarang. Untuk lebih lanjutnya, saya ke depan akan membuat sebuah konten poin presiden bagaimana tips-tips untuk memilih perumahan subsidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.